Halo semua, berjumpa lagi. Di video kali ini kita mau bikin apa? Uji coba apakah bisa ini UPS ya. Apakah bisa UPS untuk komputer? UPS komputer untuk mengecas aki ya. Ini aki mobil yang sudah ini lagi drop ya. Tegangannya drop karena mobilnya sudah ada 3 minggu enggak dipakai. Jadi tiba-tiba apa? Dia ngedrop, nggak bisa di starter. Akan saya coba di cas dengan UPS ini. UPS ini adalah untuk ini ya, misalkan listrik mati, jadi UPS ini akan memberikan listrik kepada komputer ya, backup daya. Oke, akan sedikit saya selingkan dengan bahasa Inggris ya. Okay, in this video, I make a review about can we charging car battery with UPS. So this car battery is depleted because I forgot to turn on this machine. The machine, I warm up the machine to charging this battery for about 3 weeks, and it shut down and it won't start at all. Even the lamp is very dim. So I'm using this UPS. I'm trying to use to charge this UPS because inside this UPS there's a 12 volt battery, but they're using a different cell. This called VRLA, valve regulated lead acid. Different from this. This standard cell is with liquid with the valve in here to open and refill the cell. And this cell valve regulated. There's no like what people say dry cell, but actually there's a gel inside to keep the battery from filling the to prevent the electrolyte to vaporized. So actually this and that is the same battery, 12 volt actually. Well, the most important thing is can it charge it, this thing, and how long. I'll try to measuring the current amp and voltage with this. So this is the UPS I'm using. This is the power supply. This is Crispo Pro. This is 650 watt, 650 VA, volt ampere. Doesn't mean it's 650 watt, because it's cost P around 0.8, so it's about 390 watt. Jadi UPS yang saya pakai ini adalah ini dari Crispo Pro. Ini yang seri 650 VA, 650 volt ampere, bukan berarti 650 watt ya. Karena ini faktor dayanya sekitar 0,8, berarti ini sekitar 390 watt ya. Apa daya output maksimumnya yang bisa di-backup dengan baterainya. Kemampuan maksimal apa panelnya, kemampuan maksimal sistemnya. I'm already try to charge a motorcycle battery with this UPS, and that works very good. Saya sudah mencoba mengecas aki sepeda motor yang drop dengan ini dan berfungsi sangat baik. Dan selanjutnya saya akan coba mengecas juga dengan charger khusus untuk aki yang seperti ini, yang benar-benar dikhususkan untuk charging aki ya. And the next I will try to to charge this battery with the proper with specific chargers for car battery. Is it faster? Is it higher current? Is it the current is higher, faster, or safer? So let's start it. Ayo kita mulai saja. Ini sudah saya buka ya. So we open this power, and first we plug this thing. Pertama kita colokkan dulu listriknya. Ok,
kita hidupkan and we turn on. So this the input for battery, I have removed it. There's no battery inside this UPS because already remove it, and this is the negative and this is positive cord. Yang pertama saya akan mengecek tegangannya di setting ke DC volt ya. Kita colokin ini positifnya, negatifnya. Tegangannya cuma 5,3 ya. First I will check this battery voltage and it's only 5.3 volt. Very low, very bad for battery, very bad for car battery. Lalu kita akan mengukur ampernya ya. Ini harus kita arahkan ke ini settingannya di 40 ampere yang paling kecil. Dia bisa sampai 600 ampere AC DC. Pilih saja di 40 ampere biar akurat. Nah untuk mengukur alat ini kita harus masukkan dulu. Saya sudah sering sekali mencoba dengan alat ini. Tidak masalah mau di kabel negatif atau di kabel positif, hasilnya sama saja. Nah, kita masukkan dulu kabel negatif, lalu kita relatifkan sampai muncul lambang delta. Oke, so we measuring the amp, we selecting the 40 amp. This is DC current, 40 amp. I have measuring this devices so many times and I have checked positive and negative, they're all the same. And we, after we plug this, put the hole in this cable into this hole, we must push this relative until the delta symbol is appear. Lalu kita koneksikan saja ini, kita lengkapkan. Kita dapat dia mengecas dengan 2,2 ampere ya. So it's charging with 2.2 amp. This UPS delivering 2.2 amp, and see, it's keeping down because the voltage keeping rise up. Dia mengecas dengan 2,1 ampere. Ini akan terus menurun karena tegangan AC semakin meningkat, arus pengecasan akan semakin turun. Jadi saya sudah mengetes ini dengan, yang penting kalau mengetes dengan tang ampere ini, ya jangan apa, hindari memunculkan lambang negatif di sini ya. Ini jangan sampai muncul lambang negatif, berarti kita salah memasukkan flux negatifnya. Ini seperti ini magnetic fluxnya negatif, hasilnya tidak akurat ya. Kalau dia ini ada muncul negatif, magnetic fluxnya terbalik. Sama seperti di positif, kita jangan sampai muncul tanda negatif di sini ya. Tadi begini gitu. Jangan sampai muncul tanda negatif. Kalau negatif gini, balikkan. Kalau tadi begini seperti ini, kalau kita memasukkan kabelnya seperti ini muncul lambang negatif, ini magnetic fluxnya negatif, ini kurang akurat ya. Kalau muncul lambang negatif seperti ini, kita balikkan saja, balikkan, masukkan dari atas. Nah ini sudah hilang lambang negatifnya, dan ini muncul, berarti hilang lambang negatifnya dan fluxnya sudah positif, dan ini jauh lebih akurat ya. So I already test this with the when we put the cables reverse upside and the flux will be magnetic flux will be negative and that will be not accurate. So this we must push and let this, there's no negative symbol in this multimeter clamp meter to make it accurate. I feel it is more accurate without this negative magnetic flux. And we test this from 1.2
32, that's in negative cable, 1.25, 1.27, it's a little bit higher in positive. So this will be higher in positive, in a positive cable. In negative cable, there's 1.24. This in positive, 1.3 amp. So it's higher in a positive. And I have checked this clamp meter. I have test with the Crispo, Kyoritsu, and Fluke clamp meter, and this pretty much accurate. I pretty much trust this brand, trust this devices. So this UPS only charging 1.3 amp only. Okay. Jadi UPS ini hanya mengecas arus 1,3 ampere ya ke aki ini. So this UPS only charging 1.3 amp to this battery. It's keeping down and down and down. And just unplug it. Okay, it's still maintaining its delta. Masih menjaga deltanya, nilai relatifnya. Okay, selanjutnya saya akan mengetes dengan ini, charger ini. Apakah dia bisa lebih tinggi ampernya? This is a brand new, it's never been used before. And let's open this. It's like an unboxing also. Ini benar-benar baru ya, belum pernah dipakai sama sekali. Sebagai langsung kita buka apa? Penguji coba pertama juga ini. Satu hal yang perlu diperhatikan ini IC apanya ini? IC regulatornya. Ini sedikit hangat. Ini sangat panas yang ini. And this both of this is just warm. It is extremely hot. I barely touch it. It's very hot in here. Just about 5 minutes of charging with this UPS. Hanya 5 menit mengecas dengan UPS ini. Bagian yang di sini sangat-sangat panas ya. Ya, ini di kita ngecek dengan alat ini merek Rikin ini. Ini charger khusus untuk mobil, untuk charger khusus untuk aki 12 volt ya, hanya untuk 12 volt, tidak bisa untuk 24 volt. Kalau mengecas 24 volt, kita harus 24 volt itu kan aki 2 biji yang digabung menjadi 24 volt. Ya. Jadi kita harus mengecas satu demi satu akinya, macam aki truk gitu. Itu aki bus itu kan mereka pakai 24 volt, jadi ngecasnya satu-satu ya. Jadi untuk aki, untuk charger ini kita harus menghubungkan dulu positif dan negatifnya sebelum menghubungkan listriknya ya. Jadi harus ini dulu konektornya ke akinya dulu dikoneksikan ya. So in this particular product, this charger is special for 12 volt battery only, 12 volt car battery only. It's gonna charge 24 volt like a truck or bus. So we must charging it separately one by one. Jadi for these chargers, for this Rikin chargers, you must connect this connectors first, battery first, before you plug this cord. So when we plug it, this is pretty smart charger, so we can see the voltage of this battery is now is 7. So we can see the 7.6 volt. And see there's battery blinking, this means full very low voltage. The temperature is 32 degrees Celsius, 7.6, so it's circulating 31 degrees Celsius, the temperature of this devices. Jadi di charger ini dia akan muncul ini ya, temperatur alatnya ini 31 derajat Celsius, lalu ada petunjuk 7,6 volt
apa tegangan akinya ini, dan juga ada lambang baterai yang berkedip-kedip, artinya baterainya lowbat ya. Lambang baterai habis. Coba kita pastikan dengan multitester ini berapa tegangannya. Kita koneksikan setting ke volt DC. Oke. Coba dicolok. Dan tegangannya adalah, dan kalau saya tes tegangan aki ini 7 volt sekarang, 7 volt 7,03. Anggap ini 7,0. 7,60 volt. Nah, kalau ini alat ini kita bisa mengkoneksikannya, dan ini dia membaca 7,7 volt ya. 7,8 volt. Jadi ada selisih. Ini 7,8 volt lebih tinggi 0,8 volt ya. Dan lebih tinggi ini, lebih tinggi ini 0,8 volt. Saya percaya ini cukup akurat ya. Ini saya jauh lebih akurat dibandingin. Ini saya percaya keakuratannya. I trust this accuracy because I've tested with another multimeter and this thing is very pretty accurate the DC voltage, but not the AC because it's not true RMS yet. Ini cukup akurat ya. Saya sudah coba dengan multitester lain. Ini harus DC, memang rata-rata multitester itu akurat. Karena dia pakai power sendiri di dalamnya, bukannya ini dia membutuhkan power dari aki. Oke, tentu saja bukan AC-nya, listrik AC-nya ini belum belum akurat karena dia belum true RMS. Jadi charger ini walaupun belum dicolok ke listrik, dia bisa membaca tegangan ini, tegangan aki. Dia bisa membaca walaupun lebih tinggi 0,8 volt ya dari tegangan aslinya. Tapi dia bisa sebagai multitester juga, walaupun hasil pengukurannya agak ketinggian 0,8 volt. So we can use this as multimeter, this chargers. We plug it this to this battery. We don't plug the electricity yet. Even this is still to over 0.8 voltage. So jadi kita harus memutuskan koneksi ini ya, listriknya saat baterai sudah penuh. Karena kalau baterai sudah penuh, kita copot saja ininya. Dia ini masih memakan listrik ya untuk menghidupkan wire-nya dan menghidupkan multitesternya. Jadi harus kita copot ini supaya akinya tidak menarik daya lagi dia dari aki ini. Ini kan terhubung ke aki, supaya dia tidak menarik daya lagi dari aki. Jadi ini harus kita copot ya. Saya sudah mencopot ini biar tidak self discharge. So after we finish charging, we unplug this. We must unplug this also. We must disconnect to this battery port. Battery cord, because this device is still consuming power for this multimeter, for this display. So display is emitting light, so it's consuming energy, consuming your battery. It's a self discharge to this thing. Jadi kita harus mengkoneksikan ini dulu. Kita harus mengkoneksikan konektor baterainya dulu sebelum memasukkan listriknya ya. Kalau tidak, nanti hasilnya akan full walaupun baterainya masih kosong. Dia langsung kita colokkan dulu ini, tanpa kita colokkan ini dia akan langsung nampak full, seolah-olah alat ini tidak berfungsi. Jadi yang pertama dilakukan adalah colokin dulu ke akinya, lalu ini belakangan. So we must connect this battery first, this connector to battery first, then this. If not, we will get false reading, full on this thing. Oke, langsung saja kita colokin listrik. Yang paling penting adalah melihat, nah ini kipas pendinginnya langsung aktif. Ada kipas pendingin langsung naik ke 12,4. Ini pengecasannya 4,1 ampere ya. So we just continue to charging. 31 degree Celsius, 33. It goes 12.4. 4.1 amp. Let's check the voltage.
goes to 11.7. 12.4 is not so accurate. It's 4.1 amp. So we're measuring the amp. Let's measuring the amp. Go to 600 now. Go to 40 amp. Relative. Oh, salah. Okay, so we need the measuring amp. And the last time I still plugged this negative cord to this thing and causing overload to this thing, to this clamp meter. So we must unplug this port, not connecting to anything. We'll be measuring current with this clamp meter, this clamp. Jadi saat kita mau mengetes ampere dengan sistem clampnya ini, kita harus melepaskan cordnya ini dari konektor apapun itu. Konektornya ini harus tidak terkoneksi kemana-mana ya saat menggunakan clamp meternya ini. Kalau tidak, dia akan mempengaruhi hasil dari ini, mempengaruhi penghasil pembacaannya ini. Langsung kita lanjutin lagi untuk mengecas. Ya, saya lanjutkan lagi pengecasan. Tadi sempat ada semacam error ya, mati hidup. Cukup dicabut dan pasang lagi dan dia sudah normal kembali. The last time there's some kind of a glitch, is on off, just plug and unplug and just became normal again. So it's now it's 13.2, 13.5, 13.7, 4.1 amp, 4,1 ampere. Kita cek ampernya ya dengan clamp meter ini. Relatif. Oke, delta 4 ampere negatif negatif. Kita ambil yang flux positifnya. Kita tes lagi dengan ini pengecasan 4, sudah 42 derajat Celcius temperatur alat ini. Langsung 13 volt. Oh, 4,2 ampere. Kita tes dengan alat ini. Delta. Oke, ini saya kalau cordnya ini colokannya ini kabelnya terpasang, ini hasil pengukurannya kadang-kadang sering meleset ya, berubah-ubah. Tapi kalau dilepas dia lebih stabil ini hasil pembacaan clampnya. Oke, kita coba ngecek di sini statusnya. Ini 13,5 volt. 3,9 ampere ya. Kita ngelihat ini itu flux negatif. Ya, 3,7. Coba lagi. Delta 3,4, 3,6, 3,6 ya. Ya, jadi pembacaannya di alat ini adalah 3,6 ampere. Pembacaan dari clamp tang ampere ini, kalau pembacaan di sini adalah
3,9 ampere ya. So if this reading is about 3.6 amp, about here is 3.9 amp. So yeah, we say deviation about 0.2 amp. So this thing still can charge with about 4 amp, and this thing can charge about 1.5 amp. So we try to charge until full. You see how long it's. But this battery is already damaged. Once it depleted to 9 volt, it's considered damaged. Just once. Jadi baterai ini sudah rusak ya, walaupun sudah cuman sekali aja di bawah 9 volt, satu kali aja ini sudah rusak. Jenis aki itu kalau dia sedikit sekali aja dia ngedrop baterai itu, aki itu kan rusak. Karakternya baterai apa? Aki lead acid, aki timah. Itu seperti itu, dia tidak boleh ngedrop ya. Sekali aja ngedrop dia akan habis. Ini airnya saya lihat masih dalam batas apa ya? Di tengah normal ya. Air akinya, this electrolyte IC is in the middle, every cell, every single cell, so not a problem about too low in this electrolyte, not a problem with electrolyte, but this battery has been damaged because once we forgot to charge it, just once, and it's damaged. Okay, we charge it, this battery to full and see how long it still retain. Akan kita charge dulu sampai penuh ya.